Aku heran deh, kematian Kak Herman dan Pak Karto kok hampir beruntun ya? Padahal mereka orang-orang baik semua. Karita, Tommy jadi ingat Pak Karto. Dia pernah pesan supaya Tommy belajar sembahyang. Malah meninggal. Kak Herman meninggalnya malah waktu mau cari dukun untuk ngusir hantu. Jangan ngomong-ngomong soal hantu. Waktu Tommy sembahyang, Tommy diganggu. Udah, Tommy ngantuk. Ah!
Bagaimana keadaan murid? Baik ya. Syukurlah. Ya. Rita punya suatu keinginan. Maukah ayah memenuhinya? Sejak kapan ayah pernah menolak permintaan kalian? Ya. Rita dan Tommy selalu diganggu bayang-bayang di rumah ini. Panggilkan dukun ya. Dukun? Sebenarnya ayah sangat tidak percaya dengan yang begitu-begituan, Rita. Itu semuanya tahyul. Tapi demi untuk menenteramkan jiwa kalian. Baiklah. Ayah akan memenuhinya. Jagat Dewa Batara, penguasa tujuh alam semesta. Jagat Dewa Batara, penguasa tujuh nafsu angkara. Hindarkan rumah ini dari cengkeraman Batara Kala. Musnahkan roh jahat dan nafsu-nafsunya. Setan jin peri mara kayangan, pergi, pergi, pergi. Yeah.